Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari raya. Okay, hari ni saya nak share macam mana nak buat buket coklat. Okay, buket coklat kita hari ni buket coklat saja. Kita ada KitKat. Kita ada Snickers. Kita ada Ferrero. Okay. First, kita kena gamkan dia lah. Buat dulu gamkan. Okay. Macam ni. Buat dulu gamkan. Okay. Second, yang Ferrero kita pakai casing. Casing ni untuk lebih cepatkan kerja. Dan kita nak jaga kualiti coklat lah. Sebelum ni saya buat, saya gamkan, hot glue gun kan dia dekat belakang ni. Okay, siapa yang tak ada casing, boleh hot glue gun kan kat sini lah. So nanti dia akan stand macam ni. Jangan cocok lah, kalau cocok nanti Ferrero tak sedap lah, nanti dia jadi lemah. Okay. First thing, benda utama adalah spine. Ni span yang tak berabuk. Okey. Dia satu macam ni sebenarnya. Okey, satu ni kita boleh bahagikan tiga untuk tiga buket. So, saya dah potong. Okey. Saya dah potong. Okey, kita start eh. Yang ni dah saya dah siap gamkan lah. Okey, supaya senang saya nak buat. Okay. Sekejap ya. Okay, first. First kita make yang belakang sekali. Okay. Okay, macam tu. Okay. Okay, kalau lidi dia panjang sangat boleh potong lah supaya kita tak pakai banyak sangat wrapping untuk kat belakang. Okay, macam tu. Nampak tak? Okay, kita kena buat yang center dululah, tengah-tengah dulu. Saya biasa ambil yang belakang sekali dan kita cucuk tengah-tengah. Okey. Okey, macam ni. Okey, ni tengah. Saya letak 7 KitKat belakang. Allah. Okey, nampak tak? Saya selang-selikan. Depan, belakang, depan, belakang. Okey. Oh, why? Dia tak boleh stand. So, kita baringkan. Nampak ke macam ni? Ke macam ni lebih nampak? Okay, macam ni. Okay, yang ni center tengah-tengah. Kita kena cucuk yang tengah-tengah dulu, baru kita ambil ke tepi.
Okay, Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk? Saja hari ni live share macam mana saya buat bukit. Manalah tahu you all boleh buat juga, boleh jadikan bisnes. Kan? Atau saja-saja nak bagi orang tersayang. Ha, macam ni. Ni yang tengah-tengah. Lepas tu kita buat depan belakang kiri kanan tu. Ha, supaya dia tak kembang sangat dan tak pakai banyak wrapping. Saya potong sebab panjang sangat. Okay, kita pakai span ni. Span yang tak berabuk. Supaya tak kotor lah meja awak. Okay, 7 KitKat. Okay. Okay, 7 eh. First, kena letak yang tengah-tengah ni dulu. Then baru buat yang kiri kanan lah. Ha, supaya nampak center kan. Okay. Yang ni jangan terlalu tinggi lah. Yang belakang ni jangan terlalu tinggi supaya bukit kita tak terlalu panjang. Dia kena balance dengan kiri kanan. Okay. Ha, okay, ada 7 KitKat kat sini. Okay, kita sambung. Sneakers. Okay. Hai, siapa yang baru masuk? Saja hari ni nak share macam mana nak buat buket coklat. Okay, yang ni lidi dia pendek, saya tak perlu nak potong. Okay. Sama juga. Saya cocokkan dia kat tengah-tengah dulu. Okay, macam tu dia kena lebih rendah lah. Supaya kat belakang tu nampak. Coklat belakang tu nampak. Okay. Then saya ambil yang ni. Letak sebelah dia tapi belakang lah. Belakang sikit daripada yang center tu. Okay, macam ni. Tapi dia kena rendah sikit lah daripada yang tengah tu. Supaya dia nampak macam apa? Yang tengah tu betul center. Okay. Okey, macam ni. Ha. Macam tak sama pula. Okey. Okey, center kan? Ha, macam ni. Kalau nak nampak lagi boleh turunkan lagi lah. Depends pada korang nak buat macam mana. Okey, kalau dah macam ni, saya selangkan lagi tapi letak depan dia. Okey, macam ni. Okay, teruskan sebab saya pakai 7 sneakers. Okay. Hai, siapa yang baru masuk? Assalamualaikum. Siapa nak belajar buat bukit? Boleh tengok live ni. Okay. Ajaklah kawan-kawan yang mana boleh buat bisnes. Kalau dah tahu buat. Okay. Silat cucuk. Okay. Okay. Oh, macam ni. Ha, depan belakang, depan belakang supaya dia rapat. Saya suka buat rapat-rapat sebab boleh letak banyak coklat. Depends lah, kalau ada orang suka buat yang jarak-jarak sikit, lepas tu letak tisu paper ke. Ha, macam saya suka macam ni lah. Okay, ha, macam tu kan, nampak sneakers depan, nampak KitKat belakang. Okay, kalau korang lagi suka nak kembang, lagi nampakkan coklat tu, bolehlah jarakkan sikit. Macam saya suka macam ni. Okay. Okay, sekarang kita nak letak ni. Ferrero. Okay. Ferrero saya suka potong pendek. Sebab dia belah depan kan.
So Ferrero pun saya buat 7 juga, 7 KitKat, 7 Snickers, 7 Ferrero. Okay, ni pun kena letak center jugalah. Okay, macam ni. Okay, nampak sangat pula. Okay, kita sambung Ferrero. Okay, okay, siapa nak belajar buat Ferrero boleh tengok live ni lah. Boleh bagi pada yang tersayang. Okay, macam ni. Okay, okay. Sini saya letak center dulu, lepas tu saya letak kiri dan kanan. Okay, saya memang suka potong lidi, saya tak suka panjang-panjang. Kenapa tak beli lidi pendek eh? Dia tak muat lah belakang ni. Belakang ni, kalau saya pakai lidi pendek, saya nak kena hot glue gun kan. Nanti customer nak, ni nak cabut susah. Benda ni sebenarnya boleh jual balik. Kalau siapa-siapa yang ada benda ni, boleh kontak saya, jual kat saya. Ya? Yeah? Okay. Cucuk tepi. Pandai-pandailah, korang agak-agak macam mana nak cucuk. Okay. Okay, kalau macam ni, biasanya saya akan letak parak-parak sini supaya dia tak nampak lidi belakang. Okay, agak-agak lah. Okay, lagi dua ni, saya letak depan. Sebab tepi, saya letak depan ni. Okay, depan ni sebab ni dah ke tepi sangat dah. Kalau susun sederet je pun tak cantik. Okay, saya potong pendek. Tu dia berlaga lidi dekat dalam span, so saya kena pendekkan lagi. Yes. Okay, kalau kat depan ni dia kena lebih lebih ke bawah berbanding belakang ni, supaya Ferrero tu nampak yang belakang ni dengan depan. Nampak perbezaan. Okay. Okay, kita kena agak-agak lah potong lidi tu. Sebab susah dia berlaga lidi kat dalam. Ni dah laga dah. Kena pandai adjust lah cucuk tu. Okay. Okay. So, dah jadi. Dah siap. Siap untuk... Okay. Macam ni. Okay. Okay. Masa untuk kita wrap. Okay. Boleh tengok dululah. Macam mana saya buat. Okay. Nampak kan? Salam. Hai Rosna Salim. Hai. Selamat Hari Raya. Hari ni saya nak ajar macam mana buat bukit. Ha. Boleh buat bisnes tau. Ha. Ataupun tak nak buat bisnes, nak bagi pada yang tersayang. Ha, boleh lah buat. Try kan? Okay. Okay. Okay, so depan dia saya selalu pakai. Okay, dah eh. Dah tengok.
So selalunya depan ni untuk macam kasi dia nampak cantik, kan? Selalunya saya akan pakai ni lah. Ni panggilnya tissue paper. Tissue untuk yang wrapping tu. Tapi panggil tissue lah. Saya panggil tissue lah. Okay. Satu ni biasanya saya potong empat. Okay. Assalamualaikum. Siapa yang baru masuk? Hai, selamat hari raya. Saya nak ajar buat bukit. Okey. Okey, dia jadi empat. Okey. Empat. Okey. Saya potong empat lah kiranya. Ha. Lepas tu saya akan ambil saya akan pakai dua. Untuk bukit kecil saya akan pakai dua lah. Dua. Okey. Kita lipat macam ni. Okey, boleh nampak tak? Okey. Nampak tak? Okey, untuk letak kat depan lah supaya dia nampak flowy lah kat depan tu. Okey. Macam ni. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Macam ni. Okey, ni nak supaya kita boleh tutup depan ni. Okey. Okey. Nampak ke eh? Cuma tak nampak je. Nampak ke? Macam ni. Okey. Okey. Saya akan letak tepi. Tepi dulu. Tak. Ikutlah nak letak kiri ke dulu. Kiri ke kanan ke. Saya akan buat buka macam ni. Okey. Nampak tak? Ha. Supaya dia cover lidi-lidi tu. Kalau dah, dah wrap nanti dia tak nampak lah dalam. Okey. Okey, ambil seletip. Okey, kita tipkan. Okey. Okey. Ha, dia akan jadi macam ni. Ha. Okey, lepas tu kalau nak tip, saya bagi macam tips untuk kasi dia lekat betul. Dia kena betul-betul dekat, bukanlah betul-betul dekat sepan ni, macam ujung betul-betul keliling dia. Okey, jangan bawah sangat. Kau tak nanti wrapping pun tak cantik. Dia kena kat sini betul-betul. Okey. Ha, kena tipkan dia. Okey, saya ambil lagi satu tissue paper. Tisu wrapping ni, apa panggil nama dia pun saya tak tahu. Okay, lipat macam ni. Okay. Okay, nampak tak? Supaya dia flowy. Okay, saya buat ada side lah yang sebelah sini. Okay. Okey, tipkan lagi. Okey, macam ni. Nampak tak? Ha. So nanti kalau kita wrap dia tak adalah nampak lidi-lidi kat bawah ni. Okey, dah siap eh. Ha, saya tak suka dia punya apa? Lebih-lebih ni kita tipkan dia. Okey.
Okey, lebih ni saya potong limas. Okey, ni panggil dia tisu eh. Tisu, dia bukan wrapping biasa lah. Okey. Jadi kita ada wrapping. Okey. Wrapping ni okey, wrapping. Satu ni kita potong dua dulu. Okey, jadi dua kan? Dua wrapping. Okey, yang ni saya potong lagi. Setengah ni saya potong lagi. Sebab buket dia tak tak besar. Okey, dia jadi macam ni kan? Okey, saya suka potong lagi. Ini saya potong lagi. Okey. Dia jadi kecil ni lah. Saya akan potong semua. Dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dia jadi 8 macam ni untuk satu wrapping. Okey. So saya potong lagi. Ni. Saya lipat 2. Okey. Lipat 2. Potong. Okey, dia jadi macam ni. Ni saya potong lagi. Okey, ni yang tadi setengah. Setengah daripada satu wrapping paper. Kira saya potong semualah jadi kecil-kecil tu. Okey, saya potong lagi. Tu lagi. Okey. Siapa nak belajar cara buat buket, boleh tengok live ni ya. Okey. Okey, saya nak ajar macam mana nak wrap. Okey, start. Untuk belakang dia saya pakai dua. Dua ni. Okey. Okey, kena tengoklah depan belakang yang mana. So, yang depan tu kena ngadap depan lah. Tak pasti mana depan mana belakang. Okay. So saya letak macam ni. Macam ni. Okay. Tindihkan dia. So saya kena diri. Okay. Saya letakkan. Lepas ni saya tunjuk macam mana. Okey. Okey, saya buat macam ni. Nampak tak? Tadi saya tindihkan dua macam ni. Saya tindihkan dua macam ni. Saya letak belakang dan saya pegang dekat sini. Okey, boleh tape lah dekat sini. Okey. Boleh tapekan. Kita tapekan. Okay. Tape kan kena ketat-ketat eh. Kalau tak nanti wrapping senang tercabut. Okey, dia jadi macam ni. First, dia jadi macam ni. Dia nampak tak? Okey. Okey, second, nak buat tepi dia pula. Okey, tepi kiri dan kanan. Okey. Okey. So saya lipat macam ni.
Saya lipat. Nampak tak? Saya lipat macam ni. Okey, letak tepi. Letak tepi macam ni. Okey, nampak tak? Letak tepi ni. Kita pegang. Okey, sekejap saya buat eh. Okey. Nampak tak? Okey, saya dah letak tepi ni. Tadi saya lipat sikit supaya dia ada nampak macam tepi ni kan. Okey, saya dah pegang tepi ni. Okey, kita tipkan. Okey. Okey, saya dah tipkan. Nampak tak tepi tu? Okey. So, sebelah lagi. Okey, kita buat juga. Lipat. Lipat macam ni. Okey. Kita letak lagi sebelah. Okey. Nampak tak? Lagi pula. Okey, nampak tak? Ha. Okey, kita tipkan. Kena ketat-ketat eh, tak boleh longgar tip dia. Kena tarik. Okey. Sekejap eh, saya butuhkan. Okey. Okey, nampak tak? Okey, dia jadi tepi ni. Kiri dengan kanan. Okey. Okey, kita lipat lagi. Yang ni. Kita lipat lagi dua. Kita lipat lagi macam ni. Nampak tak? Okey. Kita letak lagi tepi ni. Kita letak lagi tepi ni. Okey, sekejap saya buat dulu ya. Okey. Berulang-ulanglah tip tempat yang sama dan kena ketat. Okey, macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey, bawah sebelah. Okey, kita buat lagi sebelah. Dia lepas buat belakang, buat kiri, kanan, kiri, kanan. Tak boleh sebelah aja. Okey. Okey, kita lipat lagi macam ni. Nampak tak? Okey. Then kita letakkan dia. Okey, macam tu. Nampak tak? Okey, then kita tipkan dia. Susah pula. Tipkan dia tempat yang sama eh. Jangan bergalih. Sebab kotak nanti bukir dia jadi ke bawah sangat kalau kita pergi tipkan ke bawah.
tempat yang sama sebelum ni ditip kan, memang kena guna tempat yang sama. Okey, nampak tak? Ha, kiri kanan tu. Kan? Okey. Kenapa saya potong kecil-kecil? Sebab kita boleh pakai, kita boleh buat tepi-tepi ni boleh buat banyak. Ha, macam tu. Nampak kan? Kan? Nampak kiri kanan tu. Okey. Ada lagi dua. Kita buat tepi. Okey, lipat lagi. Benda yang sama macam tadi. Okey. Saya letak tepi depan. Okey. Tapi yang ni kena ke bawah sikit lah supaya nampak. Sekejap ya. Lepas ni saya tunjuk. Okey, tipkan tempat yang sama. Okey. Nampak tak? Saya letak depan pula. Tapi bukan tepi lagi. Depan pula. Okey. Letak depan ni. Lepas tu tipkan tempat yang sama. Okey. Tapi saya letak sengit. Sengit tepi. Side ni. Lepas tu. Lagi satu ni. Kita letak tepi ni. Tapi kena lipat dulu. Okey. Macam ni. Kita lipat. Okey. Ah, panas. Okey. Nampak tak? Okey. Lipat dan letak dekat tepi. Tutup belah depan tu lah kiranya. Okey. Okey, letak depan tu. Nampak tak? Ni sebelah sini dan sebelah sini. Okey. So dia dah cover span tadi itulah. Okey. Ha. Nampak tak? Sudah dah jadi. Tengah-tengah ni is okey sebab dia dah ada tisu ni. So tak perlu tutup pun tak apa, tapi depends pada korang lah. Kalau korang suka lebih banyak wrapping, korang boleh letak kat depan ni lagi. Supaya dia nampak lebih kembang. Ha, okay. Okay, macam ni bagi saya dah siap. Okay. Kita kemaskan dia supaya dia nampak lebih kembang. Okay. Belakang macam ni. Okay. Depan macam ni. Okay. So, kita boleh letak ribbon. Guna apa sesuai. Okay, saya suka pakai color ni. Saya pilih color ni sebab dia punya lining ni warna ni. So saya pakai color ni. Okay. Okay, nampak tu. Okay. 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 Yang ni ribbon saya tak ukur lagi. Saya main agak-agak. Korang pun main agak-agak je lah ya. Nanti saya dapat ukuran, saya bagi tahu. Okay, agak-agak. Okay, ni ikat simpul dulu macam biasa. Lepas tu ribbon ni pun kena ikat ketat eh.
ketat. Kena ikat ketat supaya ribbon tak jatuh. Okey, lepas tu ikat ribbon macam biasalah. Okey. Okey. Okey, bawah dia kita kasih kemaskanlah. Ikutlah nak buat bentuk macam mana. Kalau saya suka simple. Nak gunting ribbon ataupun wrapping kena pakai gunting dia sajalah. Macam jangan gunting benda-benda lain. Kalau tak nanti yours punya apa? Ribbon boleh jadi luka macam ni. Okey, dah siap. Kalau macam saya suka macam ni je. Kalau ada orang suka dia potong yang tengah-tengah tu. Okey, saya suka potong macam ni. Okey. Okey, kita kemaskan dia sebab belakang pendek, depan panjang. So kita potong depan ni supaya sama dengan belakang. Okey. Bawah. Kalau you all tak nak potong depan ni, bolehlah pakai wrapping lagi untuk cover belakang. Okay. Macam saya suka potong. Okay. Okay, dia dah sama depan dan belakang. Okay. Okay. Bukit dah siap. Okay. Macam saya suka macam ni, tak tahu birthday ke anniversary ke kan. Okay. Saya pakai cake topper. Ni untuk macam orang kata lebih simple, lebih jimat. Cake topper tau. Dia panggil cake topper. Okay. Lepas tu belakang dia yang biru ni kena cabut. Ni belakang, okay. Ini depan. Okay. Yang ni biru ni kena cabut. Okay. Okay. Okay, lagi satu. Depan ni, dia pun ada satu lapisan juga macam plastik dia. Pun kena cabut juga. Dia macam ada plastik. Okay, nampak tak? Okay, ni panggil dia kek topper eh. Kedai kek pun ada jual rasanya. Okay. Ni plastik dia. Buanglah, jangan pakai. Kau tak ada nampak kusam. Kalau dah cabut, dia nampak kilat. Okay. So, macam mana nak standkan dia? Ambil lidi. Belakang dia yang warna silver ni. Okay, saya hot glue gunkan dekat sini. Dekat batang dia. Okay. Okey, saya letak dah gam kan, saya letak lidi. Okey, tunggu dia kering sekejap. Lepas tu nanti kita boleh cucukkanlah dekat bukit. Ni ada dia gam tadi tertarik. Wah, sebenarnya saya ada bukit pukul 11. Saya ada job pukul 11. Ni untuk orang sebenarnya. Tapi saya rasa nak share hari ni. Macam mana saya buat. Manalah tahu kita boleh share rezeki. Kan? Share ilmu. Okay, kejap eh. Saya tunggu tu kering. Okay, ni saya betul-betulkan yang tisu tu supaya lidi tak nampak. Okay. Betul-betul kalau dia kasi dia kemas. Kasi dia tertutup. Okey, saya rasa dah kering dah. Yes, dah kering. Okey, yang ni awak sukalah nak cucuk kat mana. Kalau saya suka cucuk tepi supaya dia tak ganggu coklat sangatlah.
nak cucuk tu be careful lah. Saya suka letak last sekali sebab saya takut dia patah. Dia senang patah. Nak tekan pun kena very careful lah. Ya, jangan main tekan ni. Tekan dekat batang dia. Okey. Ha. Ikutlah korang nak tinggi ke, nak rendah ke. Oh, susah pula. Okey. Ha. Okey, nampak tak? Okey. Okey, dah siap. Siap bukit coklat. Kalau ada yang suka bunga, bolehlah letak bunga dekat depan ni. Ferrero letak tepi. Kira maksudnya yang dua ni boleh letak tepi. Bunga, bunga, saya ada bunga sabun. Contoh bunga letak depan ni. Kalau korang suka bunga lah. Ni Ferrero ni boleh letak tepi. Yang bunga ni boleh letak tengah-tengah biar ada seri. Tapi ada orang dia nak coklat saja. Okey, macam ni sebab orang ni order macam ni je. So macam nilah. Okey. Okey. Semoga bermanfaat ilmu yang saya share ni. Okey. Okey. Nanti saya akan buat live lain lah untuk balloon kot. InsyaAllah. Kalau saya cukup masa, saya share. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye.